Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini depan saya sudah ada Acwe Nika teman-teman ya. Acwe Nika, kemudian lagunya P70 teman-teman. Kemudian lagasnya lagas LW. Ya udah inilah ya, speknya udah memang orang bilang spek sultan. Sultan enggak juga ya. Ya biasa aja lah ya speknya, umum memang dedikasi untuk lomba gitu ya. Lagasnya dari Mas Aji ini ya. Aji Santoko di Jawa Tengah ya. Kemudian apalagi ya? Ini dicoba kemarin itu nitik teman 20 meter itu ya satu lubang aja ya, satu lubang. Jadi kalau sudah di 25 meter satu lubang itu ke 40 meter itu masih oke lah ya untuk nembak Medsil, nembak munte gitu ya teman-teman ya. Jadi kita coba ya seperti apa hasilnya kalau kita menembak Medsil jarak ini di sekitar 35-40 meter gitu ya. Targetnya sekitar 8 mili ya, kepalanya yang kita tembak ya. Kalau badannya itu sekitar 15 mili ya. Jadi kita tembak kepalanya saja kena atau enggak. Yuk kita saksikan yang berikut ini. Oke teman-teman, kita coba tembak kepala ya. Misalnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Iya, itulah headshot teman-teman. Itu medsil ya. Itu medsilnya kalau kepala sekitar 8 mili itu. Kepalanya. Padanya 15 mili. Posisinya miring lagi nih. Nggak benar-benar datar, jadi sempit sudutnya. Coba aja. Masih kena teman-teman. Ya. Masih headshot. Kita coba lagi. Masih teman-teman. Miring ya, kecil itu situnya itu. Jadi kalau habis begini nih situnya ya. Jadi kecil sekali teman-teman situnya agak gini nih ya, gerak lagi ya tuh. Oke gerak ya, angin kenceng. Masih teman-teman, kita tembak headshot. Oke kita tembak lagi. Dia ada di bawah. Oke. Iya, masih kena kepala 8 mili. Kita tembak lagi. Wah, enggak kena teman-teman. Wah. Ada satu meleset tuh. Ulangi lagi ya. Oh, agak gini kuyang. Anginnya kencang ini. Oke. Iya. Faktor nembaknya teman-teman tadi ya. Maksain miring, maksain di ini, nggak ditatarin. Oke lagi. Iya, itu targetnya gerak-gerak loh teman-teman ya, targetnya gerak-gerak, kemudian anginnya banyak, masih bisa dikondisikan. Iya. Satu lagi teman-teman ya. Satu lagi. Tapi apa kali nembak kita? Iya, oke. Enggak puas sekali lagi. Enggak puas sekali lagi. Terakhir. Iya, oke. Gitu teman-teman ya.
headshot ya. Ini senapan ini memang dedikasikan buat lomba, teman-teman. Jadi kepresisian yang diinginkan ya. Tembak berapa kali pun masih ini ya. Jadi faktor nembaknya aja ya. Jadi ya, kita coba ya lagi, sekali lagi ya. Kalau masih kena memang sudah presisi ininya, senapannya. Iya. Tuh kan, kena kan? Presisi sekali itu kepalanya aja itu, 8 mili ya. Itu aja teman-teman MC sharing kali ini. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah gas. See you. Oke teman-teman semuanya, itu ya yang bisa disampaikan ya. Jadi sangat presisi teman-teman. Anda satu kali miss saat itu mungkin dinembaknya. Saya maksa agak ini goyang ya. Levelnya itu maksain gini ya teman-teman ya. Itu nggak boleh, harus benar-benar data gitu ya. Data benar-benar lurus gitu ya nembaknya ya. Nggak boleh dipaksa tarik-tarik begini ya. Karena apa? Karena ini nembaknya nembak presisi teman-teman. Ya kecil, targetnya kecil gitu ya. Kalau targetnya burungnya gede, ya enak aja mau miring dikit, miring dikit, nggak ada masalah itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube, kalau tes akurasinya pakai nembak burung, ya wajar aja lah. Wajar aja, nggak usah terlalu ini, apa namanya, sensasinya terlalu tinggi gitu ya. Nah, kalau tesnya itu pakai kertas, jarak 40 meter pakai kertas, masih satu lubang, wah itu baru luar biasa teman-teman. Ya. Atau nembak mecil kecil itu kena, atau nembak munte, atau nembak apa namanya, jarum pentul ya, kalau bilang gitu ya. Ya itu bagus-bagus biasa di jarak 40 meter gitu ya. Nah itu berarti senapannya benar-benar presisi teman-teman ya. Kalau nembak burung yang gede itu ya sudah biasa aja lah, wajar itu, nggak usah terlalu sensasionalnya, nggak tinggi lah gitu ya. Rasanya nembaknya kita juga nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu bahagia ya. Ya biasa aja itu, kecuali kita nembak yang jauh, jaraknya kecil, wah itu luar biasa teman-teman, 200 meter 3 cm gitu ya, atau 5 cm gitu, wah itu luar biasa sensasinya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Ini sudah siap buat lomba, kemarin mau di pinjam teman, lagasnya nggak bagus kemarin, sekarang udah diperbaiki, udah oke, siap untuk dipakai lomba lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu lagas. See you.